Ian. Siapa itu? Kelihatan ya, Bil? Astagfirullahaladzim, 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 aladzim la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nimatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah amamad. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa sapa menyapa, doa fi doa Allah hanya lewat sosial media. Dan alhamdulillah di kesempatan ini juga saya alhamdulillah lagi pusing nih, lagi ngatur strategi nih. Kita bawa media apa ya, Bil, kira-kira? Ini selendang udah kita bawa. Stabul ya. Stabul aturnya. Tetap kita ini pakai stabul, coba nanti. Dibawa enggak, Bil? Enggak dibawa. Ya udah nanti. Tapi kita coba untuk masuk lagi aja ya. Oke. Untuk para sahabat semuanya, kita sama-sama sholawat aja dulu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anatana wa ta'una. Ya man amruhu idha arada say'an ayakulla lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anatana wa ta'una. Ya man amruhu idha arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim. Kita lanjut aja. Ini kita harus betul-betul ekstra hati-hati ya, Bil ya. Tadi kamera putus ini. Yalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih intinya gini aja, kita target ini ambil si ini dulu aja, si Andra dulu aja, yang di mana? Siapa itu? Kelihatan nggak, Bil? Bil. Dia dapat korban lagi, Bil. Dapatnya tuh? Hah? Stop. Mudi. Awas-awas, Bil, hati-hati. Kamu siapa ini, ha? Kamu. Siapa dia? Kita. Di mana? Saya enggak mau. Udah, dia.
Ini sangat mau jadi aliran sesat. Sakti kan. Iya kan. Ambil. Hati-hati yang lawan Nyi Saiba ini. Dari mana dia? Ada hutan larangan nih. Bagus. Aspi hati-hati, Bil. Saya akan mencuci otaknya. Biar dia lupa. Buka baju kamu. Mau sembarangan masuk-masuk ke hutan larangan kita terpesona. Siapa nama kamu? Saya akan kasih nama. Kamu akan saya jadikan suami yang keempat. Kinarto, Kinalo. Kamu masih di sini ya. Saya akan berdua sama suami saya yang baru. Kita harus siaga di sini. Siap. Kita harus jaga acaranya aman. Kita keliling. Siap. Kita keliling. Ya. Kita amankan tempat kita. Iya. Karena Nyai udah dapat. Dapat apa itu? Calon suami yang baru. Bukan suaminya. Iya. Jadi Nyai udah mendapatkan kekuatan lagi. Kira-kira aman gak ini kita di sini? Aman. Aman. Mau coba-coba datang ke wilayah kita tanpa seizin kita. Seizin kita. Jangan coba-coba datang wilayah kita tanpa punya paspor dari Nyai. Wait. Ada yang mau masuk nih. Si Adin lagi. Si Adin. Iya. Pengen mati dia ini ya. Kita udah punya kekuatan. Oke. Okay. Punya kekuatan sakti lagi. Siap. Karena Nyai kita udah mempunyai darah baru. Iya. Astagfirullah. Eh, kalian dapetin dari mana itu? Kamu gak usah tahu acara kita. Pengen tahu aja. Kalian ini semakin kesini semakin biadab perbuatan kalian. Karena dia itu sudah melarang, melanggar. Melanggar apa? Mendatangi hutan larangan tanpa seizin kita dan tanpa punya paspor dari Nyai. Itu paspornya yang tadi dibilang. Makanya kalau mau masuk ke wilayah kita, wilayah hutan larangan sini, harus mempunyai izin dari kita semua. Terus kalau saya punya paspornya gimana? Kamu itu cuma pandai merekayasa, Din. Iya, benar itu. Merekayasa gimana? Sangat licik. Iya, benar itu. Kita itu. Benar. Kalau misalkan Nyai udah kamu bisa masuk wilayah sini, ya diperbolehkan. Oh gitu, berarti saya aman dong di sini. Hah? Saya aman. Aman kedanya. Gimana? Awas. Buat kalian semua, hah? Mumpung saya bahnya nggak ada, habisin kamu.
Target saya itu ini, bismillah. Bangun kamu. Bil. Allah, Allah. Kamu lagi. Astagfirullahaladzim. Saibah. Ini selendang apa yang kamu miliki ini? Kamu lagi. Kamu ini mau jadikan apa orang-orang itu, ha? Tadi kamu membawa orang satu lagi, mau kamu jadikan apa lagi? Ha? Saya akan jadikan suami. Astagfirullah. Biar tenaga saya lebih kuat. Sakti saya lebih hebat. Tidak ada yang kuat selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sakti selain kesaktian Allah Subhanahu wa taala. Ikut dengan saya. Jadilah kamu suami yang kelima. Astagfirullah. Ingat, dunia ini hanya sementara. Apa yang kamu kejar? Apa yang kamu cari? Saya tidak perlu dengan dunia-dunia. Ini yang kamu pijak ini apa? Kehidupan yang hanya sementara. Apa yang kamu cari kesaktian? Sudah, Arin, jangan kebanyak omong kamu. Ini urusan saya. Jangan mengganggu, mengusik tempat saya. Kalau kamu tidak melakukan seperti ini, saya tidak akan pernah mengusik kamu. Silahkan kamu mau melakukan apapun. Astagfirullah. Bangun kalian. Allah, sungguh hebat ya. Bisa ngebangun. Kalian ingat sama kamu. Halim. Ada yang baru udah didokin juga. Lebih baik kamu lawan saya aja. Kamu jangan bersembunyi di belakang murid-murid kamu ini. Kamu jangan ganggu istri saya. Pedro, kamu inget enggak sama saya? Ternyata ini Pedro, guys. Ya. Siapa Pedro? Kamu itu Pedro. Saya suaminya Saiba. Ini kok bisa-bisanya dia ada di sini? Kamu dapatkan ini dari mana ini? Kamu ganggu istri saya. Astagfirullah. Kalian dapetin dari mana ini? Ini murid saya juga ini. Tahu kamu, Arin. Ayo, kita gabungkan kekuatan kita. Bunuh dia. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Awas bil. Astagfirullah. Juga kekuatan dia. Kita gabungkan lagi kekuatan kita. Hajar dia. Bantu Nyai. Allahu Akbar. Dedem. Masalah pada suami saya. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. Parah ini. Astagfirullah. Parah ini. Ini enggak bisa dibiarkan ini. Allahu Akbar. Ngejar enggak, Bil? Enggak ya. Dia enggak bakal berani keluar. Itu batasnya tuh. Yang pohon apa? Pohon jeruk Bali itu. Batasnya. Wah, parah ini. Ini saya bawa ini sedang melakukan ritual apa sehingga mencari suaminya itu sampai 7. Sekarang udah dapet
4. Tinggal 3 dan itu si Pedro ya. Ini si Pedro dari mana lagi? Iya kan? Kira saya bukan si Pedro itu. Dan sekarang dia udah enggak ingat juga sama yang namanya Pedro-nya itu. Aduh. Allah Akbar. Gimana ini? Allahu Akbar, mana kita sendirian lagi si ini Madkeling Suropati Kijangkung ini kok enggak bisa dihubungin ya? Kita mau minta tolong sama mereka ini. Butuh bantuan saya ini. Untuk Madkeling Suropati Jangkung, kalau kamu lihat video saya ini, datang ya ke padepokan. Diteleponin soalnya enggak bisa-bisa. Ditelepon pakai WA enggak bisa. Ditelepon pakai telepon biasa enggak bisa juga, enggak tahu kenapa ini. Aduh. Bahaya. Apa nih dia rencana dia ini sehingga pengen mencari suaminya sampai 7. Allahu Akbar. Allah. Yaudah, kita ini aja dulu Bila. Untuk para sahabat semuanya, mohon maaf ya kalau misalkan saya akhirnya ini kurang ya garcep atau apa segala macam. Tapi ya memang kekuatan di balik si saya Bah ini ada sosok yang melindunginya dan yang membantunya. Udah, kita ini dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang salah datang dari sepribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.